ngapain lu? Balikin dompet gua enggak? Balikin. Dompet apa? Didan. Lu berantem lu. Hah? Lu berantem. Hmm? Diam. Woi. Balikin dompetnya. Didan. Apa sih temen aku ini? Terus-terusan bilang pacar aku selingkuh. Buktinya mana? Gak ada buktinya kan? Gak ada buktinya, berani-beraninya nuduh pacar aku selingkuh. Pacar aku kan gak mungkin selingkuh. Dia tuh kan kayak bocil. Gak mungkin selingkuh. Tapi masa iya sih? Pacar aku kayak gitu. Enggak. Sebelum aku lihat buktinya, sebelum aku lihat langsung, aku enggak boleh percaya. Enggak salah aku pilih di sini nih untuk menenangkan hati dan pikiran. Duh, ngelihat lagi. Mantap. Kamu ngelempar aku pakai batu? Enggak. Sayangnya enggak kena, deh. Apaan sih? Ih. Sakit. Kamu sengaja yang ngikutin aku ke sini. Ngikutin kamu? Siapa yang ngikutin kamu? Kepedean banget. Jangan kalau kamu pengen deket-deket aku kan? Pengen deket kamu? Ogah. Terus kamu mau bilang apa? Mau bilang ini suatu kebetulan gitu? Ya, emang iya. Bilang, dari dulu mantan-mantan aku emang gagal move on dari aku. Oh, tapi sorry. Itu nggak berlaku buat aku. Oh iya? Iya, mungkin mantan-mantan kamu yang lain. Alah, bohong kali. Bohong ya? Ih, nyebelin ya. Kamu masih aja lemah sih, padahal cowok. Dari dulu kalau udah dia jahatin sama teman-teman, aku yang belain. Hah, cemen. Ya, aku kan... Apa? Enggak. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya, aku... Kamu nunggu om-om. Sorry, aku masih laku kali sama yang muda-muda ngapain. Emang iya? Om. Kamu udah punya pacar sekarang? Gak ada kan? Ah, kasihan. Ya. Mana? Ya lagi di rumahnya lah, bentar lagi dia otw kesini. Lebih ganteng dari aku gak? Aduh, pacar aku kayak ini, kayak orang Korea. Kayak siapa? Jimin, ya. Kayak Jimin? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Iya loh. Gak ada ya, kayaknya seujung kuku aja kamu gak nyampe deh sama dia. Alah, kayak apa sih pacar kamu? Ya, Jimin bener. Pastinya ganteng, berwibawa, comel, kulitnya putih, bening deh kayak akuarium, beda kayak kamu. Kenapa aku? Aku kan bening juga. Lihat udah tuh. Kayak besi tuh. Bekarat aja kalau kamu tuh. Pasti kamu juga jomblo ya? Oh iya lupa, kamu kan emang dari dulu gak pernah laku. Aku punya pacar ya, sorry. Aku bisa move on. Siapa tante-tante? Ini sembarangan. Ibu warung? Enggak lah, bukan tante. Terus? Iya. Ada pacar aku lebih cantik dari kamu. Iya, pasti lebih cantik aku lah daripada pacar kamu. Mimpi. Paling juga kamu ngehalu pakai akun fake tuh di Instagramnya. Kamu tuh yang halu. Kamu yang halu. Kamu ngapain? Ngobrol berdua sama aku. Ya enggak tahu. Mita amit ngobrol sama kamu. Kan kamu barusan yang ngusil sama aku. Kamu mancing-mancing ya biar aku ngobrol berdua sama kamu gini? Enggak ya. Ih, jangan-jangan kangen nih orang nih. Enggak susah kepedean. Bilang aja kalau kangen. Aku kangen sama kamu, enggak ada.
Lebih baik aku kangen sama patung Liberty daripada kangen sama kamu. Apaan sih, dari dulu emang gak jelas lu. Ih, culik-culik lagi. Ih, kangen ya sama aku ya? Enggak. Kangen main lempar-lempar rumput. Kamu keinget masa lalu ya? Lah kamu buktinya dari tadi di sini sendirian. Terus di sini kan emang tempat favorit kita dulu. Tuh kan? Tuh kan mukanya merah kan? Enggak. Ketahuan. Enggak. Bilang aja kalau kangen. Enggak. Yang ada aku kesel ketemu kamu. Kesel. Kamu enggak bisa gitu, enggak usah muncul di kehidupan aku. Aku udah move on dari kamu. Jadi jangan muncul lagi deh. Oke. Aku diusir nih. Ya udah pergi aja. Ya udah, kenapa enggak ikhlas gitu mukanya? Enggak. Oke. Bye bye. Ih. Ngeselin banget sih. Ih. Masa aja satu kali lagi ketemu sama aku, ku bejek dia. Ku jadiin tuh dia nasi padang. Gak bisa ku makan, daripada gak bisa ku makan dia. Capek deh lama-lama sama dia. Panas banget. Mana ada panas, mendung kok ini. Udah belum puasa berapa kali ya? Satu. Ya ampun sayang, kamu kenapa bolong terus sih? Tiga. Udah 4 kali aku bolong. Terus? Lagi mau bolong lagi. Ih, jangan dong sayang. Ngapain bolong terus? Sayang, aku lapar banget sayang. Ya, ini juga puasa. Kamu mau puasa? Ya iyalah puasa. Biasanya kalau cewek alasannya mesti aku halangan. Ya enggak lah, aku puasa beneran loh sayang sekarang, serius. Aku pengen setelah lebaran ini pengen lebih serius loh sama kamu. Kamu gak ada niatan mau halalin aku gitu? Halalin? Halal. Gitu? Sayang. Ayolah sayang. Nikah tuh butuh modal. Iyalah, emang. Terus? Ya aku kekurangan modal sekarang. Ya kamu harus ada usaha dong. Gimana caranya kamu dapat modal? Kamu tahu sendiri aku masih usaha merpati. Ya ngadu merpati. Ya enggak, budidaya merpati. Bukan cuma merpati sih, parkit, lovebird, sama cacing. Cacing buat makannya cupang. Mending kamu ngadu ayam deh, banyak uangnya. Itu haram, sayang. Oh ngadu merpati enggak haram? Kenapa? Main judi online enggak haram? Ya. Itu kan kerjaan kamu. Haram lah. Yaudah. Lagian ya, duit aku juga. Aku pengennya tuh gimana caranya habis lebaran kamu bisa nikahin aku secepatnya gitu. Kalau si nikah sih gampang. Kalau kamu mau yang sederhana ya ayo. Kalau kamu mau yang mewah ya nunggu waktu. Ya enggak lah, aku mau yang mewah. Ya udah tunggu aja nanti kalau aku punya uang kita nikahnya tuh di stadion. Hah? Aku mau ngundang Bambang Pamungkas, Gonzales. Kenapa ketawa? Serius aku. Ya ngapain ngundang mereka? Ngundang. Ini ngundang Mahalini. Deni Cagur. Kan bisa nyanyi. Ngapain sih? Ngundang Mahalini. Ziva. Tiara Andini. Yodra. Tiara Andini orang Jember loh. Kamu kok tahu? Oh iya kamu orang Jember. Iyalah sayang. Mau ngakuin kalau dia kangen gengsi amat sih. Gitu orang mantan lu. So gengsi. Ngapain lu? Balikin dompet gua enggak? Balikin. Dompet apa? Didan. Lu berantem lu. Hah? Lu berantem. Diam. Woi. Balikin dompetnya. Didan. Didan, iya kamu kenapa sih? Didan, jangan kayak gini dong. Dan, please bangun. Didan. Aduh, Didan. Didan bangun. Didan. Didan.
hidup ya? Dar! Ya ampun. Kamu perhatian sama aku, Ci. Ya jangan-jangan kamu masih sayang nih sama aku nih. Dompet aku aman ya? Sok kepedean banget. Sok kepedean banget. Dompet aku isinya aman kan? Ya enggak tahu, cek aja sendiri. Iya, ya aman. Makasih banyak ya. Sepatu kamu aman? Aman. Oke, kalau gitu. Untung aja tuh kabur tuh orang tuh. Kalau enggak, udah aku... Jurus terbaru tuh? Iya dong. Dulu kan jurus ular. Sekarang jurus cumi-cumi ya? Lain kali belajar, masa cowok kayak gitu sih? Lembek banget. Masih tetap aku yang nyelamatin kamu. Nggak bisa gitu, bela diri sendiri. Kalau aku belajar ya bisa. Kenapa? Mau ngajarin aku? Ayo. Kayaknya aku nggak bakalan jadi guru yang benar-benar sabar deh kalau ngajarin kamu. Buktinya kamu sabar sama aku dari dulu. Bisa dong. Itu mah dulu, sekarang udah enggak. Kenapa kalau sekarang kamu ngajarin aku lagi? Dulu kan sempet ngajarin aku kamu. Cuman aku nggak bisa. Emang kamu belajar? Ya udah, datang aja ke rumahku. Jangan lupa tiap latihan bawa satu porsi bakso. Kalau kamu aja yang datang ke rumah, kenapa? Ih, orang tua aku kangen. Oh, enggak bisa, enggak. Orang tua kamu atau kamu nih yang kangen sama aku? Adik aku kangen sama kamu. Kamu kali yang kangen sama aku. Bilang aja. Ya kan? Aduh. Kamu pusing? Kenapa? Kenapa, Didan? Sakit perut? Kenapa? Ngomong dong. Sakit. Sorry. Sorry ya. Udah, gak apa-apa. By the way, makasih banyak ya. Udah bantu aku. You're welcome. Ya udah. Yakin kamu pulang sendiri, ntar malah jambret lagi. Vina? Gak sopan banget tuh orang tuh. Kita pindah ke sini. Kayaknya juga lumayan panas sih, sayang. Cepat barusan panas. Enggak. Mendingan sini, sayang. Sini. Iya. Bagus nih cahayanya. Sayang, bentar lagi kita foto. Sayang, kita foto. Is. Iya, aduh. Cantik, kan kalau kayak gini. Hei! Ini kelakuan kamu di belakang aku. Kamu selingkuh? Hah? Oh, Siapa sayang? Enggak sayang. Aku enggak nyangka. Kamu ngapain sih di sini? Kamu enggak perlu tahu aku ngapain di sini. Yang jelas kamu udah selingkuh sama dia. Kamu bilang aku selingkuh, terus dia siapa? Di belakang kamu siapa? Semua apaan sih? Dia mantan aku. Ya udah, terus siapa yang selingkuh? Aku nggak selingkuh ya sama dia. Dia bantuin aku barusan. Oh, bantuin apa emang? Bantuin apa? Kamu banyak alasan ya jadi cowok. Sayang gini, aku bisa jelasin ke kamu, dia itu mantan aku. Mantan. Iya. Lagian kita udah nggak direstui. Mau bertahan sama kamu, ogah banget deh. Vin, tapi aku sayang sama kamu, Vin. Sorry ya, Dan. Aku lebih sayang dia daripada kamu. Karena selama ini aku emang... Berarti... Aku salah. Aku salah memperjuangkan orang. Ya gimana ya? Kamu tahu sendiri kan, kita udah gak direstui, Dan. Percuma. Capek juga tau, ngerti? Orang tua aku emang gak ngerustuin hubungan aku sama kamu. Ya terus? Tapi aku sayang, aku perjuangin itu semua. Bacot kamu, sumpah. Kamu ngeremehin aku, Vin. Aku mending sama dia. Kita sama-sama direstui. Terus kenapa kamu mau pacaran sama aku? Kalau endingnya kayak gini, Vin. Ya karena kebutuhanku banyak.
gitu. Tapi ya kurang lebihnya kamu masih sedikit sih ngasih-ngasih sama aku. Pemberian kamu masih sedikit. Oke. Berarti sekarang kita putus? Iyalah. Gimana lagi? Aku udah sama dia kok. Oke. Yaudah, kamu lanjut aja sama mantanmu. Ngapain tuh HP video-video? Itu siapa? Masa kamu gak mau percaya sama aku sih sayang? Dia tuh beneran mantan aku. Gak mungkin dia mantan kamu. Seriusan sayang? Sayang, dari raut wajahnya aja beda. Sayangnya aku cowok. Aku nih cowok, aku tahu perasaan cowok gimana. Dia marah-marah karena sesuai dengan perasaannya. Dia aja berkunang-kunang matanya. Aku mana mungkin bohongin kamu sayang. Aku lebih milih kamu kan daripada dia, karena aku lebih sayang sama kamu. Aku paham. Aku ngerti. Aku ngerti kalau kamu sayang sama aku. Tapi aku juga cowok, sayang. Aku... Iya, maafin aku. Aku tahu. Aku tahu sebenarnya kamu itu masih pacaran sama dia. Enggak. Aku udah lama putus kok sama dia. Kamu jangan bohong. Sayang, kamu kok lebih percaya sama dia sih daripada aku? Karena dia cowok, aku juga cowok. Jadi aku tahu isi hati cowok tuh gimana, sayang. Iya, tapi kamu aku gak nyangka sama kamu. Dia mau pergi. Sayang, kamu yang aku prioritasin. Sayang. Aku harus ngomong apa lagi ya sama dia? Kurang ajar sih, Izan. Apaan kayaknya sih? Lucu banget kalau udah putus. Gak tau orang lagi sedih malah direkam. Kamu tuh seharusnya bersyukur sama aku. Aku masih punya nih bukti kenangan kamu sama dia. Ya meskipun kenangan gak enak sih. Hapus gak? Enggak. Kamu ngeselin ya? Duh, zaman sekarang masih ada yang diselingkuin. Apalagi cowok. Kenapa sih hidup aku nih gak adil banget ya? Aku nerima dia apa adanya. Meskipun dia kayak bocel, aku terima. Aku sayang sama dia. Tapi kenapa ujung-ujungnya aku malah diselingkuhin? Jangan pernah jadi payung untuk orang yang suka hujan. Padahal jelas-jelas orang tua aku ya udah gak ngerestuin hubungan aku sama dia. Tapi aku masih tetap aja lanjutin hubungan aku sama dia. Aku merjuangin cinta aku sama dia. Tapi dia enggak. Ya, tapi kan kamu udah bersyukur sih menurut aku. Daripada kamu nanti makin dalam cinta sama dia. Terus dianya terus-terusan main-main. Sedangkan kamu tetap gak tahu. Kan mending taunya sekarang. Kan? Aku bingung. Ya udah, lagian ya Dan, orang baik itu pasti dapat orang baik juga. Enggak salah aku tuh di mana gitu. Ya salah kamu terlalu baik sama dia. Nih ya, cinta sama bodoh itu itu dua hal yang sulit banget dibedakan. Kamu ngatain aku bodoh. Enggak bodoh deh. Talal. Ah, Didan. Seneng banget. Ya gimana gak seneng pengganti aku yang seperti itu? Ya kan? Sekarang kamu mau ngakuin aku enggak? Aku lebih berkualitas. Sabar ya. Iya. Aku pasti tahu. Kamu sakit banget ya, diselingkuhin kayak gitu. Ya sakit lah, namanya udah diselingkuhin. Kalau aku diberi kesempatan bareng lagi sama kamu, aku gak bakalan nyelingkuhin kamu.
masih pakai gelang couple kita dulu. Kamu gak bisa move on atau kamu masih ngehargain barang itu? Iya, aku masih gak bisa lupa sih dari kamu. Jangan sok kepedean ya. Udah ketahuan kan sekarang? Dari tadi yang sok jaim, ngakunya gak kangen sama aku, sekarang udah kebukti. Buktinya kamu juga masih pakai barang yang couple sama aku. Enggak. Masih suka kan? Ini gelang. Udah punya pacar loh. Ini aku, ayo. Kamu lupa, ini gelang aku beli sendiri dulu. Apaan? Ini kan kita couple tuh. Sama kan? Tuh, sama. Sama-sama di kanan lagi. Emang makainya harus di kanan. Cie, kayaknya ada yang masih belum move on dari aku. Udah lah, mau pulang. Aku duluan ya. Jiden, tangkep. Tangkep. Tungguin, ih. Eh, kenapa bunga aja dari kemarin? Kalau orang mau masuk tuh bilang assalamualaikum, ngetok pintu kek. Percuma, kakak udah panggil tadi kamu gak nyaut. Kenapa bunga? Kamu lapar, puasa soalnya. Ternyata bener apa yang dibilang kakak, yang dibilang teman-teman aku. Kenapa? Vina selingkuh. Vina selingkuh? Serius? Aku gak nyangka dia bisa selingkuh. Kan kecil banget, orangnya kan manja banget gitu ya. Nggak tahu lagi deh. Nah, kak, apa kakak bilang? Orang tuh nggak bisa dilihat dari covernya. Kalau covernya sebenarnya siapa yang nyangka diselingkuh? Udahlah, mendingan mau balik lagi sama dia aja. Lagian mama juga suka banget sama dia. Dan kebetulan tadi aku dikira selingkuh juga, dan aku posisinya sama dia. Kamu jalan sama dia? Enggak, kebetulan aja ketemu dia di taman tadi. Oh. Ya udah, mumpung momennya lagi pas nih kamu lagi putus sama Vina. Kakak yakin kamu juga sayang sama dia kan? Iya, aku masih ada rasa sih sama dia. Nah, makanya ngapain kamu galauin si Vina? Tapi aku enggak yakin kalau dia itu masih ada rasa juga sama aku, Kak. Namanya mantan. Dan juga putusnya dulu kalian secara baik-baik ya kan? Cuman karena ego masing-masing kan, bukan karena selingkuh atau gimana. Apa salahnya coba? Lagian mama tuh sayang banget sama dia. Dan dia juga perhatian banget sama mama. Dan ini ya, satu lagi. Mama pernah ngomong sama aku ketika ngomong sama dia. Mama bakal ngasih duit 1 miliar sama kamu untuk usaha kalau kamu jadi sama dia. Maksudnya kalau pas sampai nikah gitu. Serius? 1 miliar? Kalau aku bisa nikah sama dia? Iya. Kenapa mama gak bilang sama aku? Kok bilang sama kakak? Kalau bilang sama kamu, iya, yeah, kamu dengan alasan apapun gak bakal mutusin dia. Iya kan? Kalau gini kan jadi makin semangat aku kan buat deketin dia lagi. Iya, tapi jangan karena itu juga kali. Kamu kan memang benar-benar sayang iya, sama dia juga. Itu kan cuma sebagai penyemangat aja, Kak. Ya nanti kan kedepannya aku bisa punya pandangan kan. Coba deh, ntar aku tanya lagi sama mama. Masih berlaku gak tuh? Kayaknya masih berlaku deh. Karena mama sayang banget sama dia. Makanya ketika kamu putus sama dia, mama tuh kayak kecewa banget. Beda kan perlakuannya sama kamu, mama? Iya. Ya udah. Ya udah, coba aku pikir-pikir lagi. 1 miliar dan eman-eman buat usaha. Iya kan? Ya udah, nanti aku coba deketin dia lagi deh. Siapa jangan tahu. Coba, langsung aja gas. Ajak ke sini kalau perlu. Iya. Yaudah, iya. Kakak tinggal aja. Iya, Kak. Mau kerja soalnya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Cie, yang mukanya merah abis ketemu mama. Ngomongin apa aja tadi? Enggak ngomongin apa-apa. Kamu coba lihat mukanya. Tuh kan?
merah kan udah kayak kepiting rebus, tau nggak? Lagian kamu sih, kamu lancar gitu ngomongnya kalau lagi ngerjain aku sama mama. Aku bisa tegang gitu dong, masa gitu sih? Gimana, udah lega? Udah lega apa? Barusan. Udah lega kan? Udah lolos dari pertanyaan-pertanyaan mama? Gimana? Ya, udah lega sih. Ya, aku juga makasih sama kamu karena kamu udah mau diajak ke rumahku lagi. Mama aku tuh kangen banget sama kamu. Makanya dia sampai seneng banget kayak gitu. Udah dapat uang 1 M. Udah dikasih sama mama. Selamat ya. Oh, selamat punya baju baru. Sip. Hey, Bu. Makasih, Kak. Jangan lupa takdiran Kakak ya. Kakak kerja dulu. Iya, iya, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Uang 1 M maksudnya? Enggak. Sebenarnya mama mau ngasih uang 1 M sama aku buat modal nanti kalau kita udah nikah. Mama pengennya aku nikah sama kamu. Jadi aku dapat uang 1 M. Jadi kamu deketin aku cuma karena uang? Oh, enggak. Karena uang dari mama? No. Eh, aku sayang sama kamu. Aku enggak nyangka dan kamu kayak gini. Ternyata enggak seberharga itu ya aku di mata kamu. Eh, aku emang sayang sama kamu sekarang. Uang 1 M itu cuma penyemangat untuk masa depan kita. Penyemangat? Masa depan kita untuk bisa membangun rumah tangga kita yang lebih baik. Kalau kamu gak dikasih apa? Uang 1 M sama mama, jadi kamu gak mau deket sama aku, gak mau balik sama aku gitu, iya? Jujur, dari hati aku, waktu kita putus, aku masih ada rasa sama kamu. Dan, kenapa kamu mainin perasaan aku, Dan? Kamu jangan salah paham dong. Setelah aku sayang sama kamu, ternyata aku cuma bantaruan aja gitu, hah? Kalau mama gak ngasih uang sama kamu, kamu gak mungkin mau kan sama aku. Ini bukti rasa sayang aku sama kamu. Aku mau serius sama kamu. Enggak, cincin itu udah gak ada artinya deh buat aku. Kamu gak nyangka kamu setega ini sama aku. Aku kira kamu bakalan jadi versi yang lebih baik daripada yang dulu. Ternyata sama aja ya. Aku gak mau dan jadi lilin yang rela ngebakar diri aku sendiri cuma demi kamu. Iya. Aku sayang sama kamu. Aku buktiin rasa sayang aku sama kamu. Aku mau ngelamar kamu. Oke. Uang 1 M itu gak akan aku terima. Aku janji. Aku beneran sayang sama kamu. Bangun, Didan. Kamu gak perlu berlutut kayak gini. Aku harus gimana agar kamu percaya sama aku? Aku percaya sama kamu. Aku janji jangan pernah tinggalin aku ya. Udah. Sini. Iya, udah. Sekarang kamu pergi aja. Hah? Ya udah, sekarang kamu pergi aja. Pergi? Udah tahu kan? Udah tahu kan masalahnya di mana? Bentar dulu. Maksudmu apa? Udah jelas kan kamu selingkuh dari aku. Ya udah sekarang kamu pergi aja, kita putus. Vin, kamu kata siapa? Aku gak selingkuh. Hah? Kamu masih mengeles sama aku? Aku gak selingkuh, aku beneran gak selingkuh. Vin, serius, aku gak selingkuh. Kamu bilang gak selingkuh? Aku udah tahu semua bukti-buktinya. Oke, fine. Aku selingkuh. Bagus lah kalau kamu aku. Aku sengaja selingkuh. Ini buat pelajaran buat kamu. Kamu seharusnya lebih menghargai seorang laki-laki. Kamu ngasih pelajaran sama aku. Iya. Kenapa aku? Kamu gak pernah menghargai laki-laki. Maupun aku. Atau mantanmu yang dulu itu. Kamu egois, kamu semena-mena. Ya udah jelas kan kamu selingkuh. Oke. Ya udah kamu pergi sekarang. Pergi. Oke, kita putus. Oke, kita putus. Mulai sekarang aku pergi dari sini. Didan.
kamu ngapain kesini? Kamu ngapain sama dia? Iya. Yeah. Ngapain? Emang salah. Aku bawa calon istri aku ke rumah aku sendiri. Calon istri? Iya. Yeah. Calon istri dari mana, Dan? Terus kamu sesingkat itu ninggalin aku? Kamu lihat. Aku baru aja ngelamar dia. Kenapa? Dan kamu tahu, Dan, aku baru aja ninggalin si Gege. Buat balik sama kamu, Dan. Itu bukan urusan aku lagi. Sorry. Perasaan aku bukan untuk kamu sekarang. Tapi, Dan, aku sebenarnya masih sayang sama kamu. Tapi aku udah enggak. Aku sakit hati, Fit. Oh, karena dia. Bukan. Karena kamu. Kamu seharusnya introspeksi diri. Apa yang salah dari kamu? Ya sekarang aku ninggalin si Gege kan demi kamu. Sekarang aku mau balik sama kamu. Tinggalin dia. Kamu udah tahu rasanya menyesal. Makanya kamu kembali lagi ke aku. Enggak. Udahlah, Vin. Aku masih sayang sama kamu. Vin, dulu. Meskipun orang tua aku gak ngerestuin kita, tapi aku tetap merjuangin. Tapi kamu enggak kan? Ya udah. Aku pilih dia aja daripada kamu. Kamu beneran, Dan? Kamu beneran ninggalin aku? Ada, Isha. Katanya kita mau pulang.